Aisyah. Tapi dengan masa yang begitu singkat itu, kita dapat memberikan maklumat yang terbaiklah untuk para pendengar kita, memahami tentang hala tuju sebenarnya Iskandar Malaysia, walaupun kita cakap hari-hari supaya ia jadi satu yang berkesanlah kepada para pendengar. Tentang harapan, harapan Cik Nur Hisham sendiri kepada hubungan rakyat dan pembangunan wilayah Iskandar Malaysia hari ini dan akan datang. Terima kasih KJ. Harapan saya, warga Iskandar Malaysia ni dapat mengambil bahagian dengan aktif dalam pembangunan di Iskandar Malaysia ni, terutama dalam merebut peluang-peluang yang akan dicipta dari pembangunan di kawasan Iskandar Malaysia ni. Saya sering kadang-kadang berjumpa dengan orang-orang tu, dia berharap untuk, dia tak mau sendiri mencari peluang-peluang ni. Saya rasa itu kerugian besar lah. Sepatutnya kita mengambil inisiatif untuk mencari peluang-peluang yang kita boleh dapat dari bukan saja dari segi perniagaan, tetapi juga dari segi pekerjaan di kawasan Iskandar Malaysia. IRDA sentiasa menegaskan bahawa pembangunan ini adalah untuk manfaat rakyat. Tapi kita perlu tanya diri kita sendiri juga sebagai rakyat, termasuk saya, apa yang kita buat untuk mendapatkan peluang-peluang ni? Dia tidak boleh duduk diam saja dan mengharapkan peluang ni datang bergolek-golek. Saya, harapan saya juga, bekas pembangunan ini adalah pembangunan yang salah satu pembangunan penting di bukan saja di kawasan Johor ni, tapi juga untuk negara kita Malaysia. Ia adalah sebuah legacy untuk anak cucu kita, kan? Sebab kita nak, kalau kita cuma bergantung pada umpamanya Kuala Lumpur saja atau Pulau Pinang, saya rasa dia tak cukup peluang untuk semua orang di Malaysia ni. Jadi kawasan Iskandar Malaysia ni adalah salah satu daripada kawasan yang akan mencipta peluang-peluang ini untuk masa depan orang rakyat-rakyat kita lah, dan juga anak-anak cucu kita. Kita juga dapat melihat bagaimana landscape dan infrastruktur sekitar Bandaraya Johor Bahru pun telah berubah. Kalau dan menarik melimat pelabur. Kalau benda-benda ni tak ada, pelabur takkan mari. Jadi banyak benda yang kita, kerajaan telah lakukan untuk menarik minat pelabur ke kawasan Iskandar Malaysia lah. Dalam jangka masa pendek, harapan juga mungkin rakyat dia tak nampak kesan yang nyata. Dia macam kita tengok anak kita lah, hari-hari kita tak perasan. Dia makin lama makin pandai, makin besar. Cuma sekali kita tengok saudara mara kita dah lama tak jumpa, tiba-tiba jumpa anak kita, anak kau ni dah besar, pandai, cantik. Kalau nak umpama Iskandar Malaysia ni, saya sama lah. Lebih kurang lah. Kita bila duduk sini ni, kita tak perasan benda tu, banyak benda perkara baik yang berlaku di keliling kita. Saya kalau saya jumpa dengan orang-orang di Kuala Lumpur umpamanya, yang kata dah lepas 6 bulan datang, banyak cakap 6 bulan nanti, banyak perubahan. Banyak perubahan Iskandar Malaysia ni. Dan dia orang pun berkata, Iskandar Malaysia kan antara kat Johor Bahru, mana ada umpamanya tak ada tol. Tak ada traffic jam macam kat KL. Betul. Orang kat sini kadang-kadang mengadu traffic jam 15 minit, 20 minit. Dah sibuk dah. Dah bising-bising. Dia betul. Tapi sebenarnya di Kuala Lumpur bergejar-gejar. Betul, macam orang pergi kerja Singapura. Keluar awal-awal pagi dah keluar. Pukul 6 pagi dah keluar. Pukul 9 pagi baru sampai pejabat. Betul. Jadi dalam jangka masa yang pendek juga, betul lah, mungkin rakyat tak nampak, tapi saya berharap lah bila orang melihat pembangunan ni dari dalam jangka masa yang panjang, dia dapat menilai dan melihat sama ada perubahan dan peningkatan ekonomi ni meningkatkan pendapatan serta peluang-peluang pekerjaan di Iskandar Malaysia dan Johor lah. Jadi sekarang ni mungkin orang tak nampak sebab benda ni naik sikit-sikit. Tapi kalau nak cakap macam tu pun, kalau kita tengok statistik average purata peningkatan pendapatan umpamanya, Sudah meningkat. Hampir dua kali ganda dari masa mula Iskandar Malaysia ni, sebelum Iskandar Malaysia ni wujud. Ini statistik daripada Jabatan Perakaan. Dalam saya, dia lebih melebihi daripada paras ekonomi Malaysia. Betul. Kita punya pembangunan ekonomi ni di kawasan Iskandar Malaysia. Kalau tak percaya, dengar bajet MB ni. Betul. Kawasan Iskandar Malaysia ni adalah
kawasan pembangunan yang paling pesat di Malaysia. Jadi jadi rebutlah peluang yang ada ni, jangan ketinggalan. Nanti kita berputih mata, dia lihat orang dia ni kadang sensitif orang Johor ni, tengok orang luar dari luar Johor datang. Jangan nanti sampai orang Kelantan, orang Terengganu rasa betul datang ke Johor untuk mendapatkan menaikkan taraf ekonomi mereka, sedangkan orang Johor sendiri tak dapat menikmatinya. Betul, betul. Jadi kita jadi orang Johor yang kaut sama-sama. Betul, bangsa bangsa Johor yang berwibawa. Ya, betul. Saya suka itu. Kita harapkan apa yang menjadi harapan kepada Cik Nur Hisham Muhammad Yusof yang telah bergelumang dengan Iskandar Malaysia selama lebih kurang 11 tahun ini akan menjadi kenyataan. Sahutlah cabaran dan seruannya supaya kita menjadi bangsa Johor yang tidak akan terlepas peluang walaupun sekecil-kecil kuman sekalipun terhadap pembangunan Iskandar Malaysia. InsyaAllah kita akan jumpa lagi Cik Nur Hisham. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada KJ. Dan juga saya minta maaf lah jika ada pertuturan saya ni terkasar bahasa ke apa. Saya minta maaf lah banyak-banyak. Penat semangat namanya tu kan. Tapi walau bagaimanapun, nak tahu keberkesanan ataupun hebatnya tidak pembangunan Iskandar Malaysia ni, jangan lupa pembentangan bajet 23 hari bulan ini oleh Menteri Besar Johor. Jadi di situ kita akan dapat menilai sejauh mana Iskandar Malaysia membangunkan negeri Johor bersama bangsa Johor. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.